Halo guys, selamat datang kembali di Kim Channel dan ini adalah episode ke-22 dari series AFC Wimbledan Road to Glory Career Mode di FIFA 23 bersama Kim Channel. Iya, langsung 2 episode di hari ini. Tentunya tadi gue habis record episode 21, 2 pertandingan. Karena kalau gue langsung record 4 pertandingan, nggak kuat pak PC gue. Dan waktunya juga terlalu panjang durasinya. Terus tadi dua pertandingan juga mainin menghadapi Swindon dan juga Crawley di Derby London. Dan satu kemenangan, satu imbang. Terus juga dari episode tadi lanjutannya, klasemen, kan ini sisa 5 pertandingan lagi ya. Bentar gue lihat dulu standing. Ya sisa 6 pertandingan ya, 5 46 ya, betul. 5 pertandingan lagi, at least 15 poin kita butuhkan untuk sampai akhir ke, kalau emang poin maksimal ya, poin maksimal tuh kalau lu berhasil menang di 5 pertandingan terakhir. 5 kali 3 15 poin, berarti poin maksimal gua itu 97. Sedangkan poin maksimal dari Bradford itu berarti 86 ya. Iya 86 ya, at least kalau 86 ke 90 sekian. Ya beda 3 pertandingan aja kita udah bisa juara gitu loh. Berarti di match day ke-43 kalau emang kita bisa sikat di 2 pertandingan ini kita menang, kita bisa angkat trofi. Harusnya ya. Cuma enggak tahu sih kalau EFL League 2 tuh kalau juara ada perayaan selebrasinya apa enggak segala macam. Atau gimana, kan nanti ada playoff juga kan. Ya intinya peringkat 1, 2, 3 itu 1, 2 ya yang otomatis promosi. Harusnya itu langsung promosi ke EFL League 1 gitu kan. Jadi langsung saja untuk perhitungan kita jalanin aja udah, karena emang udah dipastikan gitu kan kita bisa juara gitu. Terus ini ada perubahan posisi, siapa nih? Bentar. Oh si Barnes. Ah ini pemain yang saya tunggu-tunggu juga pak, 15 pekan waktu itu ya, pas ubah posisinya dia dari CDM, gua ubah ke CAM karena emang dari atributnya dia tuh lebih ke arah CAM memang gitu kalau, karena defense-nya lebih buruk dibanding shootingnya. Jadi kita lihat berapa dia berubahnya sekarang, rating dia 60, pas gua ubah ke CAM ratingnya, hey nambah 7 pak. Langsung masuk ke skuad ini. CAM saya banyak banget dong. Ada Newman, Marcelino. Ini lagi ada Felix Barnes. Ya memang kalau dibanding Newman lebih bagus Newman sih. Ya at least bisa lah gue masukin langsung. Terus langsung gue latih di Shadow Striker. Karena passing dia udah nyentuh 70 buat naikin attackingnya juga. Atau attacking midfielder lah. Tapi gak naikin attacking positionnya dia ya. Gak naikin finishingnya juga. Lumayan tuh naikin stamina juga. Oke, 8 pekan. ETA tercepat ya. Atau di balance aja juga bisa sih. Tapi 11 pekan, lama juga. Naikin shootingnya aja dulu deh ya. Terus langsung aja kita masukin ke squad. Sedangkan yang lain itu sisa Fontana sama Jack Pratt yang bakal gue masukin. Si Berger belum. Udah 62 dia ratingnya sekarang. 10 pekan ke situ, ke ball winning midfield. Udah high. Kita naikin lagi ke yang lain mungkin ya. Oke naikin ini deh. Naikin skill move-nya. Biar 3 bintang 10 pekan. Sudah. Siapa lagi? Ini Valentini CDM. Buat backup-nya Elliot Watt sih sebenarnya bisa. Tapi dia gue lagi ubah ke center back ini. Gue ada CDM satu lagi gak sih? Gak ada ya? Oh itu sih, ini doang tadi yang lagi gue ubah. Udah sisanya aman. Belum ada yang bisa gue masukin lagi.
Oh, Harry Pell akhirnya kejual juga nih. Terus si Jack Pierce tadi udah kejual juga, aman 350.000 untuk Harry Pell, ya udah. Accept aja biar kejual langsung, lumayan kan? 350.000 juga. Terus setelah ini kita bakal lawan Gillingham yang ada di posisi 7. Kita cek dulu ada berita apa di sini. Marcelino, iya, dia menyelamatkan kita dari kekalahan atas Crawley. Assist leader Chislett. Berapa? 21 assist dari 39 pertandingan. Wimbledon versus Gillingham, kedua tim mencari kemenangan atau menatap kemenangan. Oke, sudah. Ya, Harrington di pertandingan sebelumnya juga gua kasih debut juga. Oke, kalau gitu. Yuk, langsung aja. Kita mulai match day ke-42 dari EFL League 2. Kita bakal main laga home. Formasi mereka 4-4-2, lagi-lagi 4-4-2 nih. Tadi kita lawan Crawley 4-4-2 struggle kan. Oke, gua bakal bawa si Harrington. Harrington kalau dibanding sama Gibbons lebih bagus mana? Harrington lebih unggul pace shooting. Oh, fisikalnya kurang ya Harrington ya. Defending sama dribblingnya lebih bagus Gibbons. Gak apa-apa. Terus Gallardo. Si Newman sama... Oh, jauh. Newman sama si Alex Barnes jauh banget. Gak apa-apa sih. Yang penting kita udah punya backup CM tuh cukup banyak ya. Jesimi, mungkin gue istirahatin dulu kali ya. Gue bawa Gibbons. Terus Ivar nih. Mungkin Ivar main dari awal deh. Little samanya drop dikit kan. Ya begini boleh lah. Oke, dari Plulen. Kita bakal main jam 7.45 malam. Dan cuacanya clear, boleh. Beberapa pemain mereka staminanya agak kurang sih itu harusnya. Oke. Menuju akhir musim. Juara sudah di depan mata. Walaupun dari awal target gue bukan juara. Yang penting lolos aja ke EFL League One. Secara otomatis gitu kan. Tanpa perlu playoff. Karena playoff lebih berat lagi langkahnya gitu loh. Harus melewati beberapa fase. Kualifikasi atau playoff. Terus nanti andai di kalahnya di final itu lebih nyesek lagi gitu kan. Jadi ya, mari. Ini dia Wimbledon menghadapi Gillingham. Ada cutscene gini, juara kah kita? Oke, dan ini dia dari Blue Lane Stadium. AFC Wimbledon menghadapi Gillingham di match day 42. Di sini udah nggak ada Elkan ya. Elkan lagi main di Cheltenham sekarang. Dipinjamin lagi. Sama-sama tim biru. Gillingham juga biru kan. Untuk base warna dari timnya. Baik dari logo, dari jersey gitu kan. Dan tadi gue gak sempat ngecek juga ya di pertemuan pertama kita lawan Gillingham hasilnya seperti apa. Oke, Adam Gibbons gue mainin dari awal. Iya, nomor 9 ini nanti gue pikirin lagi untuk musim kedua. Dari segi nomor punggung. Dan Ivar Jenner juga tampil ya di pertandingan hari ini buat gantiin Armani Little. Yang ratingnya juga udah mentok kan. Dan dia juga pemain pinjaman gitu loh. Kiper mereka Morris sekaligus kapten. Mackenzie, Hawkins, Wright, Tutonda, Adelakun, Lapsley. Ada Dieng, McDonald, Abraham, dan juga Nichols. Oke, kedua tim nampaknya sudah siap untuk menikmati pertandingan hari ini. Yuk, kita mulai kick off babak pertama.
AFC Wombles dan menghadapi Gillingham. Selamat menyaksikan Let's Go The Dons, Let's Go The Wombles. Kickoff dilakukan oleh Gillingham. Oke, left slide. Oke, hati-hati Usain Bieler. Masih menyusun serangan di sayap kanan. Bagus sekali Cislet. Lari, boleh. Ethan Cislet, come on. Usain Bieler bantu support juga dia ke tengah. Aduh, dapat Norton shooting. Di blocking. Oke, balik bro. Elliot Watt bantu defend dulu. Boleh, nice. Oke. Bieler, good interception. Tidak ngasih bola ke situ juga, bro. Oke, Tutonda kasih ke McDonald. Wah, ada ruang, coy. Ada ruang, coy. Kebobolan kita di menit 14. Adel Akun membuka keunggulan untuk Gillingham 1-0. Aduh, nutupnya kurang rapat itu si Ivar Jenner ya. Oke, nggak apa-apa. Di menit 14 sih, terlalu cepat sebenarnya kita udah kebobolan. Adel Akun membuka keunggulan. Marcelino lebar kanan. Usain Bieler. Ethan Cislet. Ditarik-tarik bajunya itu, bro. Bieler. Norton. Kanan. Ada Gallardo. Ah, elah gak dapet. Dia buat manfaatin lebar lapangannya bagus banget sih. Eh, tutup dong. Zanev, gila. Good save. Duel bola udara, bagus. Counter attack. Bro, ya bro. Yo ampun, Cislet passingnya. Cislet. Nice tackle, bersih banget. Gila. Ini Gillingham apa Manchester City nih? Astaga. Aduh, gak fokus banget gue main ya. Nichols memperlebar jarak 2-0. Ini lini tengah kita pada kemana sih? Apa karena gue mainin Ivar ya? Moralnya dia lagi jelek. Oke. Sisa waktu 10 menit di babak pertama. Ivar. Marcelino shooting. Marcelino, come on. Ambil bola ya bang, ambil. 10 menit terakhir babak pertama, yuk. Nice shot Marcelino, umpan dari Ivar Jenner. Baru gue bilang, Ivar karena mainin Ivar kali ya, moralnya jelek. Jadi ngaruh ke permainan. Oke, satu assist Ivar. Oke, nice shot Marcelino. Bagus Cislet. Yuk kuat. Duel. Ivar, nice. Ethan Cislet. Long shoot. Ethan Cislet. Come on.
legit sekali golnya, legit dari tengah dia shoot. Ethan Chislett, dua sama Wimbledon. Anjir, bolanya nukik gitu, bray. Nggak di flag kan? Enggak dong. What a goal, Ethan Chislett. Itu dia, walaupun dia udah mentok ya ratingnya ya. Gol ketujuh dari 40 pertandingan. Oke, dua sama, bro. Ayo, wake up, bro. Udah dua sama nih, bro. Tolong back Anda hargai lini depan dong. Ivar, Gibbons, Daniel Norton. Lebar ke kiri ada Jesus Gallardo. Gibbons, Daniel Norton. Shooting. Let's go. Let's go. Comeback secara dramatis. Walaupun ini masih babak pertama loh. Di penghujung babak pertama, Daniel Norton berhasil membalikan keadaan jadi 3-2 dari 2-0. Kaki kiri Norton. Adam Gibbons cetak assist di EFL League 2 akhirnya. Ya walaupun dia udah cetak gol juga ya si Gibbons ya. Oke. Ini baru mental juara, bro. Gol ke-37 Daniel Norton. Untuk rekor gol terbanyak tuh 42 gol kalau nggak salah di EFL League 2. Bisakah Norton memecahkan itu? Oke, half time. 3-2 skor sementara. Babak pertama udah gokil banget, 5 gol terjadi. Mereka juga gak akan nyangka sih, anjir kok jadi 3-2 di akhir babak pertama. Oke, hasil pertandingan lain. Bradford kalah. Wah, Northampton imbang. Tapi masih babak pertama, semua masih bisa terjadi. Loh, kalau Bradford sama Northampton kalah lagi, kita bisa lebih cepat lagi nih juara. Atau di pertandingan ini udah kita bisa kunci gelar. Oke, kick off babak kedua. Norton dipotong oleh back mereka. Adam Gibbons, nice intercept. Gibbons dorong, kasih tengah, Daniel Norton shooting kaki kanan. Norton! Itu dia, Daniel Norton. Dia ingin pengen mecahin rekor sih di EFL League 2 sih. Datang ke Wimbledon sebagai pemain akademi yang memiliki rating tertinggi di klub ini. Pengen juga dia mecahin rekor. Oh my god. Let's go. 4-2. Semakin lebar jarak. Oke, mental pemain kita naik banget langsung sih. Aduh, jauhan itu Gibbons. Hati-hati. Biller, gangguan yang cukup bagus. Kembali lagi dia ke belakang. Ayo, wake up, wake up. Gallardo. Tidak, tidak. Jangan salah passing, tolong. Naik tinggi, salah passing. 4-3 di menit 58. Hujan gol terjadi di pertandingan ini. Luar biasa. Kok hypermotion semua golnya sih? Apa kabar PC saya ini, bro? Hey. Nggak ketutup juga lagi sama kalem bayi. Oke, Abraham. 4-3, semakin tipis lagi. Aduh. Oke, jangan kita turunin temponya, bro. Nggak gitu juga. Asu. Ivar, Daniel Norton, lebar kiri, Gallardo, Ivar, Gibbons, nggak pelanggaran, Marcelino di blocking, tolong balik, oke, good job Nightingale.
Bro, tenang sedikit, bro. Bagus kalau Gallardo. Awas, jangan panik, jangan salah passing. Ivar, Ethan Chislett, Usain Bieler, Ethan Norton, kasih ke Marcelino. Ivar, Ivar bagus, anjir gak dapet. Ethan Chislett, ada tackle, bersih sekali tapi. Please Bieler jangan ambil sekali. Oke, okay, good job. Oke, okay, bagus sekali nih. Tolong kuat, tolong kuat. Bagus. 77 menit sudah. Out. Wah, anjir passingnya pada ngaco ini, coy. Marcelino, Saint Bieler, Daniel Norton, ada support dari Usain Bieler. Norton, dia di kanan sekarang. Marcelino, ah, nggak ada gangguan padahal dah. Duel, 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 nice. Passingnya loading gitu. Ay, tolong. Oke, okay, Harrington masuk. Ibsen Rossi masuk, ganti Nightingale deh. Kundere. Yuk. Udah 5 ya? Eh, 4 ya? Oh, udah 5. Bro, ayo bro, satu gol doang nih bro, bedanya bro. Empat sama. What a match ini. 8 gol terjadi. Siapa itu yang jaga? Ivar Jenner, bro. Oh, hey. Kenapa Anda lepas itu nomor 4? Masih ada waktu sih. Yuk, JC Mio. Ayo Norton, Norton. Daniel Norton. Hat-trick, bro. Penyelamat kita di pertandingan ini. Sebenarnya gue cuma butuh megang bola doang sebenarnya, tapi mereka ya enggak bisa kerebut gitu loh, sampai akhirnya tadi corner mereka cetak gol. Dan akhirnya waktunya gue megang bola, gue bisa harusnya. Ya ini 5-4. Bodoh amat gue dibilang terlalu ngandelin. Yang penting menang bro, 3 poin. Let's go the Womble, let's go the Dons. Thank you Daniel Norton. Oh my god. Masih ada waktu, tambahan waktu gak sih? Ya, gol ke 39. Tambahan waktu berapa nih? 3 menit coy. Ayo 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 ayo. Jangan kasih ruang. Yes, 3 poin kita bisa dapat. Semakin aman di puncak klasemen kita. Hah? Juara coy. Oh, gila, pantesan sih. Ini epic moment banget sih. Norton hat-trick, 9 gol terjadi di pertandingan ini. Astaga, gue gak nyangka kalau bisa di hasil ini juara. Berarti Northampton sama Bradford kalah atau gak imbang. Akhirnya untuk pertama kali Wimbledon menjuarai kompetisi EFL League 2.
gila sih. Musim pertama Coach Abdul bersama Wimbledon. Wah coy, ini dia piala yang bakal diangkat. Siapa yang angkat? Kalam Bayi. Oke, 42 pertandingan kita udah bisa angkat trofi. Congratulations AFC Wimbledon. Kita udah ketinggalan 2-0 tadi. 3-2, 4-2, sampai akhirnya 4-3, 4 sama. Di penghujung Norton menyelamatkan kita. Jadi kita bisa ngunci gelar EFL itu lebih cepat. Momen yang sangat tepat, apalagi kita main di laga home sekarang. Kita berpesta di Blue Lane. Congratulations AFC Wimbledon. Luar biasa anak asuh Coach Abdul, ini dia. Patut berterima kasih kepada semua pemain yang sudah berjuang sampai sejauh ini. Berarti dengan ini menandakan kita udah otomatis promosi ya. Inilah gol yang sempat mematikan mental saya, Pak. Luar biasa. 9 gol terjadi di pertandingan yang sangat spesial. Angkat trofi, Daniel Norton hat-trick juga. Satu-satunya yang nyentuh rating di atas 8 ya cuma Norton. Gol berikutnya yang dicetak oleh Marcelino dan Cislett. Terus asisnya dicetak oleh Adam Gibbons 2 asis. Ivar Jenner 2 asis. Iker Bravo 1 asis. Mantap, baru masuk dia langsung asis. Bradford kalah, pantesan. Kita juara ya. Hampir sih. We just wanted to ask you a couple of questions. Oke, Daniel Norton. Norton just love to play. We have to stop switching of defensive line. Defensively, don't we? Kenapa don't we? Did you underestimate? Enggak sih, kita enggak meremehkan lawan ya. No more questions, thank you. Itu dia, akhirnya trofi pertama EFL League 2 untuk AFC Wimbledon ya. Setelah ini bakal main lawan Salford. Yuk. Oke, jeda 4 hari. Terus di sini ada inbox. Oh, laporan akademi. Oh, masih ada ya dari Brazil ya. Oke. Bentar ya, Pak, langsung atur aja nih. Kita cek apakah dapat bakat muda terbaik dari Brazil. Siapa tahu winger. Oke, Guilherme Branco. Potensialnya cukup bagus. Kiper tapi ya ampun, kiper saya udah bagus-bagus, Bro. Ya, Barnes, welcome to the club. Terus oke, langsung cek tadi kiper. 5-6. Enggak begitu bagus ya dibanding dua kiper saya yang sekarang, jadi langsung reject saja. Terus gua rapi informasi dulu lah ya. Tadi kan ada dua pemain yang masuk ke squad gua kan. Terus Gallardo juga balikin ke squad. Pierre. Iya. Iya kayak gini. Terus mana? Satu lagi mana? Barnes. Oke, aman. Sip, kalau gitu kita training dulu. Udah, tinggal kita pertahanin aja nih di atas. Berapa beda poin sekarang? 14 poin bedanya sekarang dengan Bradford. Ya, sisa dia harus ngejar berapa pertandingan berarti? 5 pertandingan berturut-turut. Sekarang aja sisa pertandingan tinggal 4. Ya otomatis kita udah nggak bakal kesalip lagi. Udah nyaman di pucuk sampai akhir pertandingan, sampai akhir musim lah ya. Oke, good job.
Berarti gue tinggal pengen ngejar si ini aja sih, top scorer aja sih, Norton, kalau bisa. Oke. Ntar gue cek dulu ya, top scorer sekarang. Norton 39 gol, bayangin Nicole saja tadi, Gillingham 21 gol. Top assist, Chislett. Waduh, Zanev ke paut 2 clean sheet dari Figuro sama Luis. Enggak deh, Luis cuma 13. Wah, ini harusnya layak sih beberapa pemain dari Wimbledon masuk ke team of the year atau team of the season. Dari EFL League tuh harusnya. Ya. Oke, sini berita. Salford look to improve against Wimbledon. Iya, karena dari dua pertemuan terakhir kita dengan Salford, waktu itu ketemu di mana ya? Salford ya, Emirates FA Cup ya. Dua-duanya kita berhasil menangin kan. Gak ada foto perayaan saya juara nih bro. Hah? Tidak ada, betul. Ya sudah kalau gitu. Mari kita sikat pertandingan kedua di episode hari ini. Yuk, kita bakal away ke Peninsula Stadium. Markas mereka formasinya 4-3-3 holding. Ya, kasih kesempatan bermain buat yang lain aja dulu ya. Kayak Bravo, terus mungkin gue bawa Harrington. Terus di kanan juga pemain-pemain di akademi lah, mana lagi? Newman, bawa Newman. Eh bro, salah. Newman mainin, terus De Luca harusnya ya. Siapa lagi? Barnes. Boleh masukin Barnes. Lebih gede dari Marcelino lagi ratingnya. Gibbons juga boleh. Tadi Ivar Jenner udah main full kan. Langsung moralnya langsung ijo tuh abis dimainin. Dia emang butuh menit bermain aja berarti. Ibsen Rossi ganti Nightingale. Terus Gallardo. Gallardo tetap main deh. Usain Bieler. Ogundere boleh masuk. Terus udah, sisanya nanti buat pertandingan berikutnya aja. Kasih kesempatan buat pemain-pemain yang lain ya. Jam 3 sore dari Peninsula, yuk langsung sikat. Gak nyangka sih secepat itu bisa dapat juara ya. Ya berkat tim yang saat ini bersaing dengan kita itu, mereka gak sekonsisten itu gitu loh. Di saat mereka ada peluang untuk mendekatkan diri dengan apa namanya Wimbledon, tapi merekanya juga kalah atau imbang gitu kan. Woi, Elliot Wood akan menghadapi mantan tim yang baru aja dia pindah di Januari kemarin ke Wimbledon kan. Menarik sekali ini, akan kembali ketemu dengan mantan tim. Elliot Wood itu dia, nomor 35, tampil sebagai starter menghadapi mantan tim. Track record kita bagus ya ketemu mereka. Terus mental juga lagi bagus, abis dapat gelar juara juga. Harusnya tidak ada masalah di pertandingan ini. Walaupun struggle-nya dari tadi itu cuma di defend kita aja yang lagi agak kurang. Makanya si Nightingale gue udah mulai drop. Mungkin semenjak match ini kali ya, gue akan lebih banyak mainin pemain-pemain lain. Karena Kalam Bayi sama Nightingale ratingnya udah mentok ya. Cuma gak tahu kalau Kalam Bayi kan emang masih muda ya. Jadi gue masih pengen coba pasang dia buat jadi kapten gitu loh. Sekarang kan dia gue duetin sama Ibsen Rossi kan. Ada Marke juga, ada Bianchi di bangku cadangan. Jadi ya patutlah kita kasih kesempatan mereka. Di berapa berarti? 4 laga sisa. Boleh lah itu kasih kesempatan buat pemain-pemain rotasi. Oke, line up kita beberapa posisi terjadi perubahan pemain juga. Oke, kick off babak pertama.
Salford menghadapi AFC Wimbledon dari Peninsula Stadium. Selamat menyaksikan Let's Go The Don, Let's Go The Wimble. Selamat menyaksikan Let's Go. Bravo. Offside ke Jesse. Dapat Armand Little. Oh, cedera pemain mereka. Cedera Henry. Kenapa salah tumpuan? Megangin kaki soalnya. Kan habis duel heading ya. Meganginnya kaki. Feeling gue sih salah tumpuan sih. Menit 5 ya ampun. Ah, salah jatuh bro. Iya benar kan, salah tumpuan kan. Padahal nggak ada tabrakan yang begitu signifikan kan. Oke. Udah akhir musim cedera dia bro. Keaton Chislett. Ker Bravo gagal. Gallardo nice. Iker Bravo, Jesimi, kasih tengah, Arthur Newman. Wow, good blocking. Oke, corner. Tidak ada Norton, tapi ada Newman, bro. Aduh, pakai ditutorialin, bro. Aduh, gagal. Terlalu rendah powernya. Oke, Cairns, dorong jauh ke depan. Ibu Ture. Oke, fokus Ogundere. Nice. Counter yuk. Boleh Bravo lari. Bravo, 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 Bravo. Iker. Lawan dua pemain ya. Terlalu strong dua pemain mereka. Mungkin kalau satu lawan satu udah ketinggalan itu tadi. Oke. Kalem bayi, kasih Ibsen Rossi. Ush, hampir. Elliot Watt. Bravo. Dorong. Kebaca Ibu Ture. Alah, berani banget dia main ke tengah. Ya memang free sih. Oh si Henry udah ah. Salah defend. Harusnya orang terakhir gak perlu ngambil sekali itu Ibsen Rossi. Masalahnya Ogundere tabrakan tadi sama siapa? Sama Kalem Bayi. Dia tabrakan gak tuh di tengah lapangan. Wah, wow, bagus banget finishingnya coy. Schmidt penggantinya si Henry tadi yang cedera. Matt Schmidt. Gol perdana, baru 6 pertandingan dia main. Hey. Wow. Langsung naik mental mereka coy. Ayo. Santai boleh, terlalu santai jangan. Bagus, Bravo. Shooting. Ah. Harusnya masih bisa gue dribble 1 meter lagi dikit itu. Oke, corner lagi nih. Newman. Oke, good, 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 good. Lagi manfaatin, lagi manfaatin, lagi. Chislett. Tidak untuk kedua kali ternyata. Elliot Wood, pergerakannya udah kebaca. Dua kali salah passing loh Elliot Wood loh. Bagus Kalem Bayi.
Gallardo. Shooting Newman. Oh my god, kiper mereka, bro, bro. Lima menit terakhir. Kalem bayi udah dua intercept, tapi passingnya ngaco. Oh, 4-3-3 formasi mereka ya. Oke, 2 menit ya tambahan waktu ya. Passing salah mulu. Oke, half time. Yuk, babak kedua, perubahan yuk. Padahal untuk segi peluang lebih banyak kita dapat harusnya tadi itu. Tapi nggak ada yang jadi gol semua. Asu memang. Kick off babak kedua. Oke, Gallardo. Ayo dong. Oke, Jesimi. Kebaca. Chemistry Bravo sama Jesimi kerjasamanya belum dapat. Biasa sama Norton juga kan. Yuk. Bentar ya. Wah, gak bisa ya. Yaitu gue memainin Barnes gitu loh. Terus Little-nya gue ganti. Kayak begitu terus main mereka loh. Ya ampun. Newman. Jesimi. Bagus. Tengah. Lebar dong bro, jangan di ke dalam gitu. Kan ada tengah pemain mereka motong. Offside nggak? Nggak offside lagi. Dia nggak mau kepancing gitu loh. Gallardo, Gallardo. Kasih tengah. Lu kenceng amat, bang. Astaga. Jesimi. Gallardo. Iger Bravo. Lepas kontrolnya. Astaga, gak bisa, cok, cok. Bravo lagi gak on fire juga lagi. Dapat, dapat, dapat Gallardo. Yuk, 18 menit terakhir. Nice. Itu bisa. Kombinasinya jalan. Jesimi, asu. Norton. Harrington. Barnes kasih debut. Piller. Dah, yuk. Selalu ngandelin tengah tuh si Schmidt buat jadi pivot pantul bola. Lagi-lagi, eh ayo dong bro, please. Gallardo. Woi,
dapat. Amaga. Yuk, kanan. Yah, cislet. Woi, ngablu pemain, bro. Wah, udah lelah sih. Udah lelah ini kayaknya batin. Kebaca, kebaca. Ini mereka juga udah salah passing terus masalahnya, bro. Kok sih itu passingnya sih? Ya udah kalah ini, nggak apa-apa. Wah, Salford, bagus sekali Anda, bro, Ibu Ture. Oke, full time ya. Sekarang udah tenang, mau kalah, 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 udah nggak apa-apa. Struggle ya. Udah gitu ganti pemain, nggak keganti-ganti juga. Kayak anjir, sengaja banget mereka salah-salah passing tapi nggak out gitu loh bolanya. Oke, nggak apa-apa. Tanpa Norton, tanpa gol juga di pertandingan ini. Anjing, bener-bener. Ya. That wasn't the way. Ya. Yeah. Nggak ada jalan. Nggak ada jalan keluar di pertandingan ini. We can keep making mistake. Ya, yeah, we didn't handle the pressure. Kita nggak bisa ngendaliin pressure itu. Does defeat today damage the team confident? One mistake because Lee Kennett. Thank you for your time. Oke. Berarti sisa 3 pertandingan ya di EFL League 2. Ya, sisa 3 pertandingan lagi. Gua rasa cukup 2 pertandingan di episode hari ini karena tadi gua udah record juga kan sore. Udah gua upload juga. Dan berarti tinggal nunggu sampai akhir musim aja, sekaligus ada pembahasan yang bakal gue kasih nanti ya. Jadi cukup untuk episode hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kita bisa dapat gelar juara di episode hari ini ya. Gue Kim Channel pamit undur diri. See you the next video. Bye bye. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Getting stronger.